Shalom saudara, jumpa lagi dalam Rekaman Cerah Hati Gembala. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, ada satu kali ada seorang yang hari itu ditanya, apakah engkau pengen melayani Tuhan? Dan dia menjawab, aku sangat ingin melayani Tuhan melalui kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Seandainya Tuhan memberkati aku berlimpah, tentu aku akan punya ekstra uang untuk aku bisa tabur dalam pelayanan. Tapi sayang hari ini, uang yang kupunya hanya cukup untuk kehidupan keluargaku dan hidupku, sehingga aku gak punya kesempatan untuk menabur. Dan dia berkata lagi, seandainya Tuhan memberikan aku waktu ekstra yang cukup banyak, tentu aku bisa memakai waktu itu melayani Tuhan. Tapi sayang hari ini waktuku telah habis untuk aku bekerja sepanjang hari. Aku habis waktuku untuk mengurus keluarga, waktu habis untuk mengerjakan tugas kewajibanku dan hobiku, sehingga sayang aku gak punya waktu untuk bisa melayani Tuhan. Seandainya aku ini punya kesempatan, aku akan pakai kok untuk Tuhan. Tapi sayang ada begitu banyak kesempatan yang sulit bagi aku untuk mengaturnya. Saudara, itulah manusia. Selalu mereka cari alasan dan semua cari sesuatu yang bisa dijadikan alasan lah untuk tidak mengerjakan sesuatu, untuk gak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itulah manusia. Sebenarnya kita selalu punya banyak alasan untuk bisa mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Tergantung hati kita. Kita bisa buat macam-macam alasan untuk tidak melayani Dia. Tapi tahukah saudara, kalau engkau punya satu alasan saja, yaitu engkau mengasihi, mencintai Dia, dan kau merasa Dia perlu dan Dia berharga, maka tiba-tiba uangmu akan ada, waktumu akan ada, kesempatanmu akan ada. Hari ini, kalau engkau punya satu alasan saja, aku mengasihi Dia, mencintai Dia, saya percaya engkau akan punya segala-galanya untuk melayani Dia. Saya berdoa hari ini, gak ada lagi excuse alasan bagi kita untuk gak mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Saya berdoa renungan hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.